apa dan dalam rangka apa yang digelar oleh komunitas Indo Runner? Rangkaian acara ini sih dalam rangka ini memperingati ulang tahunnya Indo Runner. Sebenarnya ulang tahunnya itu 28 September, cuma baru dirayain sekarang. Baik. Oh, itu acaranya apa-apa aja, Mbak? Jadi nanti setelah lari, fun run, ini kan 6 kilo, nanti akan ada Zumba setelah itu. Zumba. Sama ada sharing session dari influencer runner. Baik. Nah, di ulang tahun yang keberapa? Ke-6, Mbak, ya? Ke-6. Jadi pesan apa dan apa saja selama ini kegiatan yang sudah dilakukan dan tujuan yang ingin dicapai seperti apa? Sebenarnya tujuan dari komunitas lari kita ini untuk memperkenalkan ke masyarakat Kota Pontianak khususnya ya tentang olahraga lari sendiri. Biasa kan ada yang lari sendiri, bisa gabung dengan kita. Jadi komunitas Indo Runners ini terbuka untuk umum, tidak ada syarat-syarat apapun, tidak ada dipungut biaya. Jadi siapapun yang mau bergabung sama kita silahkan datang, ada di jadwal kita. 6 tahun ini terbentuk sudah berapa anggotanya, Mbak? Kita yang terdata. Untuk anggotanya itu ada di kisaran 200-an, cuma kan kadang pecah, jadi kalau ada event baru ngumpul lagi. Baik. Mayoritas itu berbagai profesi apa-apa aja, Mbak? Mereka ini. Dari pelajar, dari karyawan, dari wira swasta, profesinya bermacam-macam, dari dokter ada juga. Baik. Nah, bisa cerita dikit, Mbak, awal terbentuknya komunitas ini karena apa sih, Mbak? Kebetulan Indo Runner sendiri itu ada di Jakarta ya. Jadi setiap kota-kota besar itu ada regionnya. Dan kebetulan di Pontianak itu terbentuk 2013 karena memang waktu itu belum ada namanya komunitas lari. Jadi kita melihat ada daripada lari sendiri, jadi kita terbentuklah komunitas ini. Dia dari sama-sama suka lari, jadi rame-rame dan terbentuklah si Indo Runner Pontianak. Baik. Apa planning ke depan dari Indo Runners, Mbak? Mungkin kegiatan-kegiatan yang direncanakan. Kegiatan rutin sih kita selalu dalam seminggu itu kita ada 3 kali ya. Jadwalnya ada Kamis malam itu fun run, itu memang khusus untuk yang baru gabung. Ya. Terus kalau untuk Sabtu pagi itu long run, itu yang khusus di atas 10 kilo. Yang sudah biasa lari jauh. Minggu pagi itu untuk long run, maksudnya untuk yang fun run juga yang baru gabung. Selain itu kita biasa ada kayak training kalau misal teman-teman ikut event di luar kota ya, biasa kan ada ikut maraton, itu selalu ada latihan di luar jadwal itu. Baik, itu untuk menarik peserta, kita biasanya ngadain door prize, menarik gitu atau gimana, Mbak? Kalau door prize kita sih biasa ngadain kuis atau enggak pembagian voucher, itu pun paling dalam setahun berapa kali. Paling untuk menarik sih lebih ke cara kita membuat konten di Instagram. Baik. Sir!